Selamat datang dan di panorama satu di Tujuan Laut. Ye, Pak Anies sih. Selamat datang. Anies Presiden. Jalan, kasih jalan. Kasih jalan. Hati-hati licin-licin, Pak. Hati-hati, hati-hati. Selamat datang, Pak. Biasa bikin konten di sini. Iya, Pak. Apa yang dibuat di sini? Tentang perjalanan, Pak, di apa ya? Truk, bus, sama kejadian yang ada di sini. Memberikan informasi kepada di Indonesia apa, Pak? Jadi Anda berdiri di mana? Di sini. Merang iya, di sini. Tempat kami ngerekam di sini. Rekam di sini. Iya. Terus kendaraan naik dari atas, ya, naik bawah situ. Iya. Itu diambil. Iya, Pak, direkam. Nah, jadi kan kita bisa update tiap hari gitu. Tentang mengenai masalah Tujuan Laut. Selamat di sebelah sana. Boleh, Pak. Apa yang paling unik? Yang paling unik dari kecelakaan. Kecelakaan sebentar itu tadi sebelum Bapak datang, tadi juga ada insiden. Apa insidennya? Truk nyangkut. Nyangkut di tikungannya, Pak. Sebelum Bapak nyampe di sini. Jadi peristiwanya terekam. Iya, terekam. Jelas. Ini kemiringan elevasinya berapa derajat? 90 derajat. 90 derajat, Pak. Oh, masa? Iya, ya? Iya. 30. Ini ada 30. 45, Pak. 45, Pak. Jadi setiap hari bikin? Setiap hari, Pak. Berapa orang di sini? Ada sekitar 20 orang, Pak. 20 orang? Iya, Pak. 23 semua. Sudah berapa lama? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun? Anda Satria dekat. Mana lihat? Yang tadi. Ada videonya enggak? Ada, Pak. Enggak lihat. Nah, orang ada video. Oh, ini dia. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Menyangkut. Ya, Pak, kasih betul juga. Ya. Teman-teman konten kreator itu selalu kreatif. Pasti bisa melihat dari sudut pandang yang baru. Dan karena itu hasilnya jadi diminatin orang. Karena itu buat teman-teman kreator terus membuat kebaruan. Terus kasih perspektif baru dan mudah-mudahan. Dan pelan-pelan, licin. Pelan-pelan, Pak Supir.